kalau alasan tidak ditahan itu karena tadi ada, sudah ada beberapa alasannya itu, Bang Nelson bagaimana Anda menyikapi? Kan ada alasannya punya anak balita, kemudian sang ayah juga sudah ditahan dalam hari ini Verdi Sambo gitu. Maka yang ibu putrinya tidak ditahan, menurut Bang Nelson alasan itu tepat atau dibuat-buat? Kemarin saya diundang sama sebuah perguruan tinggi bagus di Salemba Raya itu. Di sana dihadiahi kami sebuah film, Indigenous Hope. Ya. Rupanya film Indonesia dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Bagus sekali. Ternyata di penjara kita yang ada di Jakarta itu bagus sekali. Itu Lamporas filmnya itu. Banyak sekali anak yang baru lahir, anak yang mengandung. Tidak ada tempatnya, kawanku. Tidak ada. Presiden lo nonton. Okay. Nah ini kok mulia sekali, balita itu udah besar. Sudah sampai koordinator kami, Pak Kamarudin. Sini yang empat itu kami kendalikan. Baru ada lagi pengasuh anak di Republik ini. Ditawarkan lagi. Baru banyak viral-viral. Di Batam banyak anak-anak yang terlantar. Aduh. Permainan lagu Ahmad Albar saya itu. Panggung sandiwara bagaimana berulang-ulang. Jadi menurut Anda ini ada perlakuan sangat khusus, spesial terhadap Putri Candrawati menurut Anda? Tambahkan, istimewa. Nah itu, jangan khusus. Biar sama-sama kita dipanggil oleh pihak yang apa? Yang kompeten. Kan?